لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang pertama yang semuliakan dan sehormati seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, dan yang semuliakan dan sehormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa, umur dan segala kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini. Allah memanjangkan umur saya dengan tuan-tuan, dan Allah memberi kekuatan, kesihatan untuk kita sama-sama hadir beribadah kepada Allah. Ya, moga-moga dengan ibadah yang kita lakukan ini selalu kita berharap semoga Allah memberi ganjaran, dan Allah mengizinkan segala ganjaran yang diberikan ini untuk kita jadikan bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi perbahasan di dalam kitab yang saya baca sebelum daripada ini, yang merujuk kepada perbahasan tauhid amali. Tauhid yang kita hayati dengan hati kita, atau dalam bahasa yang selalu saya sebut pada tuan-tuan, iaitu hidup bertauhid, hidup dengan merasai keagungan Tuhan, keesaan Tuhan. Dan insyaAllah, ya, pada pagi ini tajuk yang akan kita bahaskan ialah seorang hamba sentiasa memerlukan Allah. Ya, seorang hamba, sebagaimana kita sedia maklum, Allah telah mencipta kita dan Allah telah meletakkan satu makna dalam kehidupan kita, iaitu hamba kepada Allah. Maka sesiapa yang hidup dengan makna selain daripada hamba kepada Allah, maka hidupnya tidak ada nilai di sisi Allah. Kita pun pelik, tuan-tuan sekalian. Selalunya bahasa hamba ni bahasa hina, bahasa yang tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Itu perkataan hamba. Tetapi perkataan apa sahaja sekalipun, bila mana disandar kepada Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung, maka kalimah itu akan mulia. Maka sebab itulah bila mana disebut kita ni hamba kepada Allah, maka perkataan itu ditinggikan oleh Allah, kerana sandaran itu adalah sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila mana saya dengan tuan-tuan memahami bahawa diri ini adalah seorang hamba, maka seorang hamba itu hendaklah dia ingat, jangan sekali-kali dia lupa bahawa dia sentiasa memerlukan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, ayat yang sudah kita baca sebelum daripada ini, tetapi dalam kitab ini diulang lagi sekali untuk menjadi renungan saya, renungan kepada tuan-tuan, dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua, al-fuqara'u ilallah, adalah fakir-fakir yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, dan Allah, huwal ghani, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya yang maha kaya. Al-hamid, dialah Tuhan yang maha terpuji. Ayat ini cukup jelas kepada saya, kepada tuan-tuan, bahawa mungkin ada di antara kita ni yang orang kaya-kaya, tuan-tuan, orang berada, orang berharta. Tak apalah, mungkin itu sesama saya, sesama kita semua sebagai makhluk Allah. Ada miskin, ada fakir, ada yang kaya. Tetapi seluruh kita ni, sama ada kita kaya, kita miskin, maka Allah telah membuat satu kenyataan supaya saya sedar, tuan-tuan kita semua sedar, siapa sahaja atas muka dunia ni, sekaya mana dia, dia sedar. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua, al-fuqara, adalah fakir-fakir. Ya. Orang-orang yang sangat berhajat. Ya. Kalau kaya, dia tak berhajat. Miskin, dia berhajat juga, tapi tak banyak. Fakir yang sangat-sangat berhajat. Maka saya dengan tuan-tuan adalah orang-orang yang sangat-sangat berhajat dan terlalu amat berhajat, dan banyak hajat-hajat saya, hajat-hajat tuan-tuan, ilallah, kepada Allah. Wallah, dan Allah. Allah memperkenalkan dirinya, huwa, dia adalah al-ghani,
yang Tuhan yang sebenar-benar yang maha kaya dan kaya yang sebenar. Sebab tu kadang-kadang saya dengan tuan-tuan ni, mungkin kita ni lebih kepada rasa. Ada juga kadang-kadang rasa kaya ya. Ada rasa tak? Kau tak pernah rasa tu? Kalau ada orang ni tahu-tahu gaji dia 10 ribu sebulan, tanah dia pula banyak, harta dia banyak, pangkat dia pula besar, ada kadang-kadang rasa juga kaya ya. Tak pernah? Ada orang ni dia rasa kuat. Rasa kuat. Ustaz saya dulu dia buat lawak, tambah-tambah lepas minum power root, ada rasa kuat lah. Lepas minum tongkat Ali, rasa juga kuat ya. Ke tak pernah rasa? Ada orang pula tuan-tuan dia rasa apa? Dia rasa berilmu. Yalah, orang gelar dia ustaz, orang gelar dia doktor, orang gelar dia tuan guru, orang gelar dia al-alimul alamah. Yang terlalu amat alim takkan tak rasa alim. Allah, rupa-rupanya saya dengan tuan-tuan lebih pada rasa. Yang sebenarnya rasa itu bagus, tapi ada benda-benda rasanya tak realiti rasa dia. Yang rasa kaya, Allah kata antum fuqara, kamu ni fakir, kamu bukan kaya, rasa je kaya. Yang rasa kuat, Allah kata khuliqal insanu dha'ifa. Yang kamu ni, yang rasa kuat ni, kamu sedar tak? Allah telah menyatakan khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia tu lemah. Maka siapa kita? Lemah. Yang rasa hebat dengan ilmu, rasa banyak ilmu, siapa kita sebenarnya? Allah mengatakan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, tidak aku beri ilmu kepada kamu kecuali sedikit. Jadi hamba kita ni sebenarnya tidak ada apa. Itulah hamba. Karena hamba itu tidak memiliki apa-apa. Dan seseorang yang tidak memiliki apa-apa, seseorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa, maka terlalu amat dia berhajat kepada Tuhan yang maha kaya. Baiklah tuan-tuan, itu sedikit gambaran umum ya, perbahasan kita pada pagi ini. Saya nak baca di sini sebagai perkongsian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya kita sentiasa memerlukan Allah dalam segenap kehidupan kita. Ini kerana makhluk Allah Jalla Jalaluh tidak pernah terlepas daripada kekuasaan dan pentadbiran Allah Jalla Jalaluh. Ini jawapan pertama. Kalau orang tanya kenapa, apa yang boleh saya faham sehingga saya mesti merasai bahawa saya sentiasa perlu Allah? Salah satunya kerana setiap makhluk Allah, tidak ada seorang pun tidak pernah terlepas daripada kekuasaan dan pentadbiran Allah. Saya dengan tuan-tuan rupa-rupanya tidak ada satu saat, satu ketika, satu waktu, satu keadaan sentiasa di bawah urus takbir Allah, di bawah kuasa Allah. Kita dah selalu faham tuan-tuan, tidak akan berdenyut satu detak jantung yang ada dalam diri kita, dalam badan kita, kalau tidak diizin, dikurnia, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seluruh diri ini tidak akan wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Maka setiap kelipan mata, setiap hembusan nafas, setiap langkah yang kita berjalan, setiap tangan yang kita angkat, setiap kali lidah kita berbicara, seluruhnya di bawah urus takbir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Allah tarik salah satu daripada apa-apa yang ada pada diri saya dengan tuan-tuan, maka akan lumpuh kehidupan saya dengan tuan-tuan. Maka kita perlu kepada Allah. Maka disebut lagi di sini, sejauh mana pun manusia cuba melarikan diri daripada Allah Jalla Jalaluh, pada hakikatnya dia tidak mampu, melainkan semakin menuju kepadanya melalui ketentuan-ketentuannya ke atas dirinya. Ada manusia tuan-tuan, mungkin dia rasa dia cuba nak lari daripada Allah. Ada ya? Ada ke orang nak lari daripada Allah? Yang tak sembahyang tu ya. Mana ada ustaz, saya tak pernah lari daripada Allah. Habis yang tak sembahyang tu, yang tak baca Quran, yang lima waktu, satu waktu pun tak hadir ke rumah Allah, ke mana dia nak pergi sebenarnya? Apa yang dia nak sebenarnya? Akhirnya dia akan kembali kepada siapa sebenarnya? Maka sebab tu ditulis di sini, disebut di sini tuan-tuan, sejauh mana manusia cuba lari daripada Allah, dia tak nak patuh pada Allah, bahkan dia engkar Allah, bahkan dia cuba lupa kepada Allah dan melakukan aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang lalai daripada Allah. Sebenarnya dia kena faham bahawa pada hakikatnya dia tidak mampu, melainkan semakin menuju kepada Allah. Ya, kerana kita sedia maklum tuan-tuan, manusia ni sembahyang ke tak, puasa ke tidak, baca Quran ke tidak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Dia buat maksiat banyak mana pun dia tetap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau inilah hakikat saya dengan tuan-tuan, semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Walau kita tak buat apa-apa pun, kita akan tetap kembali bertemu dengan Allah. Maka baiklah kita sedar dan kita buat persiapan untuk sebuah pertemuan kita dengan Allah, daripada kita lalai, kita lupa. Ya, di atas segala ketentuan-ketentuan Allah, ke atas diri saya, ke atas diri tuan-tuan. Hidup ini salah satunya atas takdir, qada dan qadar Allah. Sama ada kita suka, kita tidak, kita nak, kita tak nak. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tanya, siapa yang nak mati suka rela? Saya selalu tanya soalan ni tuan-tuan ya. Siapa nak mati suka rela? Maka sebenarnya soalan itu tidak perlu kepada sebuah jawapan. Mati ni suka pun mati, rela pun mati. Kalau tak suka, tak rela, mati juga. Apa makna mati? Mati ni kembali ke bertemu dengan Allah. Kalau kita nak sebut ketentuan banyak. Sakit kita, senang kita, susah kita, itu segala ketentuan. Sebab ada setengah ulama kata tuan-tuan, setiap detik, kalau saya dengan tuan-tuan teliti, Allah tidak pernah satu detik pun terlepas dalam dia berinteraksi dengan saya dengan tuan-tuan. Ya? Allah ni dia sedang berinteraksi dengan kita. Cuma kadang-kadang kalau dia tengok saya dengan tuan-tuan tu agak jauh sikit, maka dia letak satu ketentuan yang agak cepat sikit menyedarkan saya dengan tuan-tuan. Salah satunya, kalau senang dia bagi susah sekejap. Dunia ni jangan risau. Dunia ni sementara. Semua apa yang ada dunia ni sementara. Kalau sakit, dia tak selalu sakit. Dia akan ada waktu sembuh. Kalau sehat pun dia tak akan selalu sehat. Dia akan ada waktu sakit. Kalau senang setakat mana kita sekalipun, dia akan bertemu dengan satu waktu yang namanya susah. Ada orang tuan-tuan sekalian, saya tak pernah miskin buat masa sekarang ni. Duit selalu ada. Memang duit ada, tapi jiwa macam mana jiwa? Diri macam mana diri? Tapi ada orang tuan-tuan pada zahirnya hartanya tak banyak, tapi jiwa dia adalah jiwa yang kaya. Waktu Nabi dalam satu sabda, Nabi kata, laisal ghina an kasratil aradi. Bukan dinamakan kaya sebenarnya kaya dengan banyaknya harta. Walakin al-ghina ghina nafsi. Akan tetapi di antara makna kayanya ialah jiwa dia kaya. Sama juga tuan-tuan. Baik, kita teruskan. Dalam menghadapi cabaran hidup yang penuh onak dan duri ini. Ini bahasa lah tuan-tuan ya. Selalu diguna. Nak bagi tahu tuan-tuan sedia makna bahawa hidup ini penuh dengan ujian dan cabaran. Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum. Dialah Allah khalaqal maut yang telah mencipta mati. Tiada, tidak ada. Wal hayah dan cipta hidup, cipta ada. Liyabluwakum dengan tujuan dia nak menguji kamu. Ayat seterusnya tuan-tuan sedia maklum kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ayat-ayat lain dalam suratul Baqarah yang tadi dalam suratul Mulk. Suratul Baqarah, walana bluwannakum. Ya, pasti sungguh-sungguh kami akan uji kamu, kata Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam dengan nun, yang lam berada di awal, nun yang berada di akhir, taukid. Nun tu pula nun yang bersatu, taukid, nun taukid, saqilah. Ya, nun yang menggambarkan untuk sungguh-sungguh, pasti sungguh-sungguh kami akan uji kamu. Ya, walana, maka bila mana hidup dalam ujian, ditentukan hidup dalam cabaran, maka setiap insan memerlukan Allah untuk terus hidup dan terus merealisasikan kehambaan mereka melalui ketaatan kepadanya. Hanya Allah lah sebaik-baik penolong, dan tiada yang dapat membantu sekalian makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Jalla-Jalal. Tuan-tuan ingat lagi peristiwa yang Sayyidina Ibn Abbas, dia menunggang dengan Nabi. Masa tu kalau tak silapnya dalam umur dia 9 tahun, setengah ulama kata. Tuan-tuan boleh rujuk dalam matan Arba'in Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nabi kata, ya gulam, wahai anak, ala u'allimuka kalimat, mau tak aku ajar pada kamu beberapa kalimah? Maka Nabi kata, iza sta'anta fasta'in billah, ya, wa iza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau kamu nak minta pertolongan, nak minta sesuatu, kamu mintalah dengan Allah. Kalau nak minta tolong pun, nak minta sesuatu, tuan tak minta apa, ya, maka minta dengan Allah. Wa iza sta'anta, kalau nak minta bantuan, pertolongan pun minta dengan Allah. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ya? Kenapa Nabi ajar sebegitu pada seorang kanak-kanak yang umur 9 tahun? Lebih kurang kata ulama. Ya, kalau sekarang ni anak kita darjah 3 dah kan.
Darjah 3 ni minta dengan apa kalau nak? Minta dengan ayah lah. Sekolah rendah. Kalau nak apa? Nak apa-apa je lah. Minta dengan mak lah. Tapi Nabi kata, ya gulam, wahai anakku. Ya, aku nak ajar kepada kamu, nak tak aku ajar pada kamu beberapa kalimah. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, kamu jangan cari ayah kamu, kamu cari-cari mak kamu. Kamu minta dengan Allah. Wa iza sa'alta, kalau nak minta bantuan pun, minta dengan Allah. Kenapa tuan-tuan di sini diajar satu tauhid? Bahawa hanya Allah sebenarnya yang mampu menolong dan membantu kita. Selain Allah, tidak akan mampu menolong dan membantu kita. Bahkan orang yang menolong dan membantu kita pun sebelum ini, dia pun dibantu dan ditolong oleh Allah. Kalau sebenarnya. Sebab itu tadi saya dengar imam, alhamdulillah. Ya. Seronok tuan-tuan, kadang-kadang kita sembahyang di belakang seorang yang mahir dalam bidang Quran, hafiz Al-Quran. Kita pun mahir juga tapi tak hafiz. Ya ke mahir? kita pun baca juga Quran tapi dia lain tuan-tuan, ya? Orang yang hidup daripada kecil dengan Al-Quran, hafal pula Quran, kita sembahyang pula belakang dia. Bila pula waktunya? Waktu subuh. Ada kisah-kisah yang diberitahu, ada seorang anak ni dia bertanya pada ayah dia. Tapi banyak riwayat tuan-tuan. Dia kata, wahai ayah, kenapa lah waktu subuh ni udara dia segar? Dan tuan-tuan pun sedia maklum lah yang ni. Maka dia dikatakan bahawa waktu subuh ni udara dia segar kerana dia bebas daripada nafas-nafas orang munafik. Tak terasa tuan-tuan. Kan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, siapa yang tidak hadir solat subuh ni tuan-tuan dibimbangi, ya, dia tidak terlepas daripada penyakit munafik. Maka sebab tu kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan saya, Allah hadirkan tuan-tuan, Allah hadirkan anak-anak kita ke masjid Allah, ke surau, ke rumah-rumah Allah di waktu pagi begini. Maka Allah membebaskan kita daripada sifat munafik. Maka nafas yang keluar daripada kita, yang kita hembus dan kita tarik, adalah nafas-nafas yang keluar daripada hati-hati yang beriman kepada Allah. Sebab tu dikatakan subuh ni segar udara dia. Sikit lagi habislah udara segar. Tak apa, cuma saya nak sebut tadi imam tadi dia baca afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sa'afdhalul zikir. Rasa tenang, rasa lapang, kita bertambah-tambah lagi tuan-tuan. Selain daripada kita beribadah pada Allah. Kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah tauhid. Kalimah yang tuan-tuan mengembalikan saya dengan tuan-tuan, hati saya, hati tuan-tuan, jiwa kita semua kepada Allah. Cuma saya ingat masa saya duduk dengan guru saya di Mesir dulu. Ya, dia ada satu bacaan berkaitan dengan la ilaha illallah, zikir. Dan zikir ni macam biasa lah tuan-tuan, sama ada saya dengan tuan-tuan nak baca macam bahasa biasa. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa pun boleh. Macam imam kita baca tadi pun boleh. Dan kita nak alunkan dengan alunan pun boleh. Ya, sebagaimana kita sebut subhanallah, 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 tak ada masalah juga tuan-tuan. Ya, kalau kita subhanallah, 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 subhanallah pun boleh juga. Maka ada guru saya dulu, dia alunkan satu zikir la ilaha illallah berserta dengan kelebihannya. Ya, mungkin saya dengan tuan-tuan ada kuliah-kuliah tertentu saya ada baca. Ya, saya baca sikit pada tuan-tuan untuk mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang boleh membantu kita yang sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengurus takbir urusan hidup kita kecuali Allah. Tidak ada segala-galanya dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat ini adalah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, biha yathbutul iman, biha yahsulul aman,
karir ayyuhal insan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah takraruha ma ahla ma abhahu ma a'la tudmi al-abda min mawla la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalimah-kalimah yang kita baca tadi selepas daripada solat tadi adalah kalimah yang paling baik, zikir, zikir yang paling baik. Dan zikir ini guru saya kata, tuan-tuan, dia akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Tapi kena banyak, tuan-tuan kena baca. Kalau Habib Omar, dia pernah satu kali masa saya di Yaman dulu, tuan-tuan, satu ketikanya dia minta murid-murid dia berada dalam masjid, jangan keluar satu hari satu malam, jangan keluar daripada masjid. Pertama sekali kena baca 5 juzuk daripada Quran. Habis 5 juzuk daripada Quran, kena baca 1200 kali la ilaha illallah. Kemudian 1200 kali Allah Allah. Kemudian selawat 3000, istighfar 3000. Jadi satu hari satu malam duduk dalam masjid, jangan keluar daripada masjid. Kecuali kalau batal wudu, pergilah ke bawah dia, ke ruang-ruang untuk dia ambil wudu. Maka siang hari itu diminta puasa. Ya, kalau tak puasa, nak makan tengah hari, kena keluar. Siang hari minta puasa. Jadi dia bermula daripada malam. Malam, zikir, baca Quran 5 juzuk, la ilaha illallah 1200, Allah Allah 1200, selawat 3000, istighfar 3000. Cuma masa dia duduk bagi penjelasan tu, dia kata zikru la ilaha illallah fathah babul qalbi. Di antara fadilah. Ini fadilah ni, tuan-tuan dia, tuan-tuan nak terima tak ada masalah. Kalau nak baca pun tak ada masalah. Tak nak baca tak ada masalah juga. Zikir la ilaha illallah 1200 kali. Fathah babul qalbi. Dia boleh membuka pintu hati. Hati ni ada pintu, tuan-tuan. Ya, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, rezeki, ada pintu rezeki, ada pintu rahmat, ada pintu syurga. Ya, sebagaimana Nabi kata, mahu tak aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu syurga. Maka puasa sunat, pintu syurga. Sedekah, pintu syurga. Bangun malam, pintu syurga. Yang akhirat tu memang pintulah. Sepatutnya kita kena syurga ni, kena sekarang. Ya, sampai akhirat baru nak cari pintu, tuan-tuan tak jumpa. Maka dia ada pintu hati. Maka hati ni bagaimana membuka pintunya? Dengan zikir la ilaha illallah. Berapa banyak nak zikir? 1200 paling-paling kurang, tuan-tuan. Maka wal qalbu mahallul mahabbah. Kerana apa? Kerana hati ni tempat letak cinta, rasa. Dan rasa tu salah satunya cinta. Inilah, tuan-tuan sekalian, ya. Cuma apa yang saya baca tadi, biha dengan kalimah la ilaha illallah ni, yasbutul iman. Suatu kalimah yang kalau tuan-tuan baca, dia boleh memantapkan iman, meneguhkan iman. Biha dengan kalimah la ilaha illallah ini, yahsulul aman. Dia akan menghasilkan satu ketenangan, keamanan dalam hati saya dan hati tuan-tuan. Ya. Maka disebut karir ayyuhal insan. Kau ulanglah lah wahai manusia kalimah la ilaha illallah. Maka takraruha ma ahla. Mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah ini adalah ma ahla, alakah manisnya. Ma abha, alakah indahnya. Ma a'la, alakah tingginya. Tudnin abda bin maula. Karena kalimah ini akan mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya. Maka bacalah la ilaha illallah. Apa yang terkandung dalam la ilaha illallah itu, salah satunya hanya Allah lah sebaik-baik penolong, dan tiada yang dapat membantu sekalian makhluk-makhluk Allah selain Allah. Ini yang sebenarnya, tuan-tuan. Hanya Allah Tuhan yang sebenarnya.
Hanya Allah Tuhan yang maha kaya. Hanya Allah Tuhan yang maha berkuasa. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan dialah sebenar-benar penolong. Maka tuan-tuan, kalau saya dengan tuan-tuan faham perkara-perkara begini, maka kita tidak akan, bila mana saya susah, tuan-tuan susah, bila mana kita berhajat, kita memerlukan, kita tidak akan nampak kecuali Allah. Kita tidak akan pergi kecuali kepada Allah. Kita tidak akan menangis, merayu, merintih kecuali hanya kepada Allah. Karena kita tahu bahawa Allah sebenarnya penolong, dan saya dengan tuan-tuan tidak berhajat kepada sesiapa pun sebenarnya kecuali hanya kepada Allah. Baik, seseorang manusia yang lalai daripada hakikat bahawasanya dirinya sentiasa memurkan Allah. Tapi ada orang tuan-tuan tahu ke dunia, dia lalai. Dia lalai ya, daripada hakikat sebenar bahawa dirinya sentiasa memurkan Allah dalam setiap detik dalam kehidupannya. Maka dia akan sentiasa menderhakai Allah dalam menjalani segelap kehidupannya. Orang yang lalai bahawa dia perlu Allah, orang inilah yang biasanya tuan-tuan, dia akan derhaka Allah. Dia tak sembahyang. Apa yang dia faham daripada apa yang dia tak sembahyang? Dia tak puasa. Apa yang dia faham daripada apa yang dia tak puasa? Ada orang tuan-tuan, dia mengumpat, dia dedah aurat, dia rasuah, dia tipu orang, dia hina orang, dia fitnah orang. Apa yang dia tak dia faham sebenarnya? Dia makin jauh dengan Allah. Dia makin dimurkai oleh Allah. Bagaimana kalau Allah murka? Sebab tu tuan-tuan guru saya sebut dulu tuan-tuan ya. Kita hidup ni satu benda je tuan-tuan, hati-hati apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Jangan sampai Allah murka pada kita. Jangan. Kerana Allah ni kalau dia murka pada manusia, dia bakar manusia hidup-hidup dalam neraka. Sebab tu kalau nak cari pasal, jangan cari pasal dengan Allah. Guru saya kata dulu, kalau kita ni rasa hebat sangat, cari pasal dengan orang sudah lah. Ya ke? Dah kalau rasa hebat sangat, cuba cari pasal dengan orang. Buat semua dengan orang ni cari pasal semua. Dah rasa hebat. Tapi jangan sekali-kali cari pasal dengan Tuhan. Boleh tuan-tuan ya? Kita ni kuliah ni dah habis ni ya? Tinggal 7 minit lagi. Okey lah ya? Dia kuliah tak boleh lama sangat tuan-tuan. Jadi saya teruskan di sini sikit lagi. Ini kerana mereka jauh daripada hakikat sebenar diri mereka yang sentiasa memulukan Allah Jalla Jalaluh. Jika Allah mencintai mereka, pasti Allah akan mengejutkan mereka daripada lamunan kelalaian dengan pelbagai ujian ke atas mereka agar mereka kembali sedar bahawasanya dalam setiap masa mereka sentiasa memulukan Allah. Ya. Orang yang lalai ni tuan-tuan, sehingga dia tak sembahyang, dia engkar Allah, dia buat maksiat dan segala-galanya, kalau Allah masih menyayangi mereka, maka Allah akan kejutkan mereka daripada kelalaian. Tapi kalau Allah tidak lagi sayangi mereka, Allah akan biarkan setakat mana apa yang mereka nak buat. Mereka buat je. Itu yang ada satu hadis Nabi, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. I'mal ma syi'ta, kalau kamu nak buat, kamu buat dah dulu. Itu kita tengok tentang Bashar Asad. Punya bengis, punya jahat, laknatullah yang alaih. Allah laknat kepada mereka, tuan-tuan sekalian. Bagaimana sekarang ni mereka sedang menyerang Halab dan sebagainya, mereka membunuh anak-anak kecil. I'mal ma syi'ta, kalau kamu rasa kamu nak buat, kamu buat. I'mal ma syi'ta, kamu buat apa yang kamu nak buat. Kama tadi nutudan, sebagaimana apa yang kamu buat, kamu akan dibalas sebegitu. Allah bukan lalai tuan-tuan. Allah tak pernah lalai sedikit pun daripada perbuatan para hamba-Nya. Allah bukan tak tahu, Allah tahu segala-galanya. Allah bukan tidak berkuasa, kerana Allah Tuhan yang maha berkuasa. Tapi ada setengah manusia ni, Allah nak tengok berapa-berapa banyak, berapa jahat dia nak buat. Ya, berapa engkar yang dia nak lakukan, berapa keengkaran. Maka sejauh manakah manusia ini terus lalai daripada hakikat ini, sentiasa menjalani kehidupan mereka tanpa rasa kehadiran Allah dan tanpa menunaikan syariat dan hukum Allah, maka sejauh mana pun manusia terus lalai, namun Allah dengan penuh kasih sayang tidak pernah membiarkan manusia, bahkan dia terus memberi bantuan kepada mereka dalam kehidupan mereka, biarpun mereka terus melupai Allah dalam kehidupan mereka. Allah, saya dengan tuan-tuan beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kekasih Allah. Buat tuan-tuan ya, pagi ini pagi yang tidak ada pagi yang lebih mulia daripada pagi ini, kerana pagi ini pagi-pagi yang kita lalui dalam bulan-bulan Rabi' al-Awwal. Ya, Rabi'ul Awwal. Bulan yang di mana hari-hari atau bulan-bulan atau bulan tuan-tuan yang mana lahirnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama selalu sebut dalam satu alunan ya, supaya saya dengan tuan-tuan ingat. Saya nak sebut sedikit, beruntung saya dengan tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan beberapa tafsir yang lain, ulama khilaf antara rahmat itu adakah untuk orang Islam sahaja yang beriman ataupun termasuk orang kafir. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan menyebut bahawa diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas, rahmat di situ termasuk orang kafir. Apa makna Nabi hadir dan orang kafir pun dapat rahmat? Salah satunya orang kafir ni dapat rahmat, orang zalim ni dapat rahmat, ialah ditangguhkan dahulu azab kepada mereka. Tidak seumpama umat yang terdahulu. Umat terdahulu ni tuan-tuan buat saja perkara Allah bagi terus azab. Tapi umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, orang Islam, orang beriman, bahkan orang kafir pun Allah tangguhkan azab. Itu rahmat, salah satu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau orang kafir pun tuan-tuan dapat rahmat dengan kehadiran Nabi dari sudut ditangguhkan azab kepada mereka, maka mereka bersenang lenang atas muka dunia, kadang-kadang lebih sihat badannya lebih pada kita, lebih kaya duitnya pada kita, lebih masyhur namanya pada kita. Itulah rahmat yang diberi oleh Allah kepada orang kafir. Kerana dia apa? Kerana dia hidup pada zaman umat Nabi Muhammad. Bahkan dia disebut umat Nabi Muhammad yang ummatul da'wah. Allah, apatah lagi saya dengan tuan-tuan. Maka itulah tuan-tuan sekalian ya. Maka disebut di sini Allah dengan kasih sayangnya. Kenapa Allah sayang pada kita semua? Kerana kita umat kekasihnya. Itu yang dikata tuan-tuan sekalian ya. Nabiuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiuna Rasulullah, Nabi kita ni adalah utusan Allah. Wa syafi'una Habibullah, yang memberi syafaat kepada kita adalah dia adalah kekasih Allah. Wa maulana, yang akan membantu kita, Khalilullah, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Alaihi, ke atas dia lah salatuna, selawat kami ya Allah. Apa yang saya sebut pada tuan-tuan sekalian, bila mana saya baca perenggan tadi, ya, sejauh mana pun manusia terus lalai, namun Allah dengan penuh kasih sayangnya, kenapa tuan-tuan Allah sayang kepada kita dan masih memberi peluang kepada saya dengan tuan-tuan walaupun sejauh mana saya dengan tuan-tuan lalai? Kerana beruntungnya saya, kita menjadi beruntungnya kita semua kerana menjadi umat kekasihnya Allah. Tuan-tuan ada kekasih tak? Soalan ini dah tanya sebelum ini, ada kekasih ya? Tuan bagi tak orang yang ingin bertemu dengan kekasih Tuhan? Tuhan bagi tak orang ingin merindui kekasih Tuhan? Tuhan bagi tak orang yang nak dekat dengan kekasih Tuhan? Maka jawapannya sudah tentu tidak. Kita ada kekasih, orang nak bertemu dengan kekasih kita. Akhir sekali dia datang jumpa kita, dia kata aku rindu pada kekasihmu. Kalau tak boleh bertemu pun, bermimpi pun tak boleh. Betul kan? Tapi Allah ni tuan-tuan sekalian ya? Nabi itu kekasih dia, tapi dia benarkan kita merindui kekasihnya. Nabi itu kekasih dia, dia benarkan kita bermimpi bertemu dengan kekasihnya. Nabi itu kekasih dia, dia benarkan kita mencintai kekasihnya. Kerana apa? Kerana kita ni umat kekasihnya. Maka sebagaimana dia kasih kepada kekasihnya, maka dia kasih kepada umat kekasihnya. Inilah keberuntungan yang ada dalam diri saya dari tuan-tuan. Dengan sebab itulah disebut di sini bahawa walau saya dengan tuan-tuan terlalu amat lalai. Bila kita lalai, dalam sembahyang lalai. Kalau masa makan, okey juga lalai kerana rasa lapar. Kalau masa tidur, lalai, okey juga kerana kita letih dan penat. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang saya dengan tuan-tuan untuk dua rakaat subuh, kadang-kadang kita tak khusyuk. Apa makna tak khusyuk? Lalai. Apa yang saya dengan tuan-tuan nak jawab di hadapan Allah di akhirat? Lalai itu masa mana pula lalai? Masa sujud. Betul ya? Sedangkan tuan-tuan kita sedia maklum bahawa masa kita sujud ini adalah masa yang paling dekat kita dengan Allah. Tapi bila mana kita sujud, berapa saat kita sujud? 3 saat sahaja tuan-tuan kita sujud. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, 3 saat. Kita bangkit saja daripada sujud itu, kita dah tanya dah, rakaat kedua ke ketiga? Betul? Rakaat ketiga ke keempat?
Yang teruknya solat subuh. Ini rakaat kedua ke ketiga? Mana ada subuh tiga? Bilalah. Tuhan nak jawab apa di akhir? Dalam sembahyang, saat sujud, bangun-bangun, tak tahu rakaat kedua ke ketiga, ketiga ke keempat. Bila tuan-tuan ada masa sujud? Sepatutnya saat itulah paling khusyuk saya dengan tuan-tuan kepada Allah. Berapa minit? Bukan satu minit, dua minit, tiga saat. Masa sujud, tempoh masa tiga saat pun saya dengan tuan-tuan tak mampu bertahan untuk khusyuk kepada Allah. Saya nak jawab apa dengan tuan-tuan? Nak jawab apa di hadapan Allah? Kalau Allah nak kira saya dengan tuan-tuan, sebab tu ada orang tahu ke dunia Allah bagi fawaidun lil musalli. Neraka wil bagi orang yang sembahyang. Allah dengan penuh kasih sayang tidak pernah membiarkan manusia, bahkan dia terus memberi bantuan kepada mereka dalam kehidupan mereka biarpun mereka terus melupai Allah dalam kehidupan mereka. Orang mencuri tuan-tuan, Allah bagi masih lagi dia, Allah bagi nafas. Orang tuan-tuan kadang-kadang minum arak, berzina, rasuah dan sebagainya, Allah masih lagi bagi dia hidup, bagi dia keluarga, bagi dia kenderaan, bagi dia isteri, bagi dia anak cucu. Allah bertapa pemurahnya, Allah bertapa penyayangnya tuan-tuan kepada saya dengan tuan-tuan. Apa lagi yang boleh kita nak bagi tahu untuk kita faham bertapa Allah ni tuan-tuan adalah segala-galanya bagi saya dengan tuan-tuan. Apa lagi? Sebab tu kadang-kadang saya dengan tuan-tuan kena rasa kecewa, kena rasa malu pada diri. Apa sebenarnya saya nak? Apa sebenarnya tuan-tuan nak? Sehingga saya dengan tuan-tuan terus lalai daripada Allah, engkar Allah, maksiat pada Allah, tak peduli pada Allah. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia duduk tengah minum teh tarik roti canai, dengan teh tarik secawan roti canai sebiji, dia peduli, dia tengah sudah tidak peduli pada Allah. Orang azan, dia peduli apa? Dan ada orang duduk padang bola, azan, dia peduli apa? Ada orang gitulah tuan-tuan sekalian, ya? Tapi kita harap-harap Allah bagi hidayah pada kita, Allah bagi hidayah pada mereka tuan-tuan. Perenggan yang terakhirlah tuan-tuan sekalian, ya? Di sini ramai yang sibuk dengan urusan dan kerja sehingga mengabaikan tuntutan syariat seperti solat, puasa, wajib dan sebagainya. Ya, puasa wajib dan sebagainya. Kerana terlupa bahawa selama ini yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah, bukan usaha mereka sendiri. Kalaulah usaha mereka itu pada hakikatnya memberi rezeki kepada mereka, pasti tiada manusia yang tidak mendapat rezeki daripada usaha yang mereka lakukan. Namun, ya, hakikat yang dapat kita saksikan adalah sebaliknya. Ada manusia yang berusaha tetapi gagal dalam usahanya. Ada manusia yang tidak berusaha tetapi mendapat kesenangan dan rezeki. Hakikat ini juga, hakikat ini justru mengetuk pintu hati orang yang berakal untuk memahami bahawasanya manusia hidup bukanlah untuk bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi di sebalik kehidupan ini ada kuasa dan pentadbiran yang lebih agung, iaitu kuasa dan pentadbiran Allah Jalla Jalaluh yang mentadbir kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka sebenarnya bergantung kepada Allah. Walaupun secara hukum sebab musabab mereka memperoleh sesuatu setelah usaha, namun itu bukan kerana usahanya, tetapi kerana pemberian daripada Allah melalui hukum sebab musabab yang Allah SWT telah tentukan. Tuan-tuan datang muka dunia ni, kita kalahlah kita rasa dengan usaha tu kita dapat. Ada orang tak ada usaha pun. Contoh paling mudah dulu saya sebut dulu tuan-tuan. Ada orang kata kita diusahakan tak kerja tak makan. Betul ya? Betul tuan-tuan? Kau tak berani nak jawab. Saya usah kalau tak kerja, tak makan, Ustaz. Tuan-tuan, guru saya buat ibarat dulu. Anak kita, apa kerja dia? Anak-anak kita tu, yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Adalah yang belah-belah tahun tu yang duduk, masih duduk dengan kita, tak apa kerja dia. Tapi masa makan, dia makan tak? Makan macam kita juga, tuan-tuan. Banyak pada kita, adalah 3 pinggan. Kita sepinggan saja, dia 3 pinggan. Dia ada kerja, dia tak ada kerja. Yalah Ustaz, dah melalui kita ni Ustaz, dah kita kerja, dia pun dapat lah. Maknanya memang kita yang kerja. Tapi ada orang yang tak kerja. Kalau kita kata tak kerja tak makan, ramai orang yang tak kerja boleh makan. Kerana makan sebenarnya memberi adalah Allah, rezeki adalah Allah. Contoh lagi, dia kata orang kat hospital, waktu lagi lah tuan-tuan, nak kerja pun memang tak boleh lah. Tapi waktu makan sampai depan dia. Berapa lama dah pakcik? Dah sebulan dah. Boleh jalan tak boleh? Dia terentang kat hospital ni. Dah sebulan. Makan boleh? Makan ada. Boleh lagi tuan-tuan. Sampai tak makanan? Waktu tengah hari sampai, pagi sampai. Ada buat kerja apa pun? Tak ada buat kerja apa. Terentang kat hospital ni aje lah. Siapa yang bawa makan? Nurse lah. Yalah, nurse lah. Tapi bukan yang dia mas. Allah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau saya pandang dengan tuan-tuan, pandang dengan mata zahir, ialah nampaklah ada bahagian masakan, nurse yang bawa, kadang-kadang nurse yang suap,
Tapi nak bagi tahunya ada orang tahu ke dunia itu terlentang atas katil hospital, sakit, tak mampu langsung untuk makan atau untuk bekerja, tapi makan boleh kerana Allah yang hantar makanan. Kan ada seorang tu dia kata dia nak tahu sangat betul ke Allah yang betul-betul bagi makanan ataupun kadang-kadang dia berhenti, ada satu rombongan datang letak roti kat dia, ni cerita mereka tuan-tuan dah tahu dah ke, dah berapa kali dah dengar ni kali yang keberapa orang dia tak nak makan. Kalau betul Allah bagi makan pada rezeki pada dia, dia tak dapat makan, kata dia, kerana yang memberi rezeki adalah Allah. Dia pun tahan diri duduk di satu kebun. Ada orang datang tuan-tuan, saya tengok dia lapar sangat, letak roti tak nak makan juga. Dia kata kalau Allah nak bagi rezeki mesti masuk dalam mulut dia. Akhir sekali orang nak suap, dia tutup mulut dia tuan-tuan. Orang nak suap, ingat lagi ya, ni kisah ni masyhur. Orang nak suap dia tutup mulut. Akhir sekali orang potongkan pakat ramai-ramai, buka mulut dia, sumbat roti dalam mulut. Abang-abang dia kata, haa betul Allah ni, kalau dia nak bagi sebenarnya daripada Allah. Kita tak nak makan pun kalau Allah tuan-tuan sekalian nak bagi kita makan, Allah akan buat sebab musabab, dan sebab musabab itu juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan dia tajuk pada pagi ni ya. Nampak dah terang dah kat luar. Okey dah tu ya. Dia masa nasi lemak pula. Ini makanan rohani, ini makanan jasmani pula tuan-tuan. Allah setakat itulah insya-Allah. Ya, pada pagi yang mulia, di bulan yang mulia ini tuan-tuan. Cuma yang terakhir saya nak pesan pada tuan-tuan, kalau supaya hati saya, hati tuan-tuan ya, akan sentiasa merasai apa yang kita bincang pada pagi ini, dia pintu dia adalah melalui Rasulullah. Tidak boleh kita berjalan menuju Allah tanpa Rasulullah. Ya, seorang ulama mengatakan kita hendaklah kenal, kalau kita nak kenal Allah, kenallah Rasulullah. Kalau nak rindu Allah, rindulah kepada Rasulullah. Kalau nak cinta Allah, cintalah Rasulullah. Kalau nak merasai segala-galanya kepada Allah, rasalah dulu dengan Rasulullah. Rasul ini adalah bab ta'aruf ala Allah, pintu mengenal Allah. Bab at-tariq ila Allah, pintu dalam sebuah perjalanan menuju Allah. Nabi ini siapa? Manhaj al-wusul ila Allah, suatu kaedah menyampaikan diri kita kepada Allah. Maka yang terakhir di bulan yang mulia ni, Rabiul Awal tuan-tuan sekalian, Nabi ini kena ada 5 perkara. Ada setengah ustaz kita dia letak perkataan S, 5 S. Ha, Nabi ini supaya timbul segala-galanya Nabi saya dan membawanya kepada Allah. Nabi ini S yang pertama, sunnah. Ya, tolong buat sunnah Nabi dalam hal keadaan apa sekalipun dan di mana pun. Cuba tuan-tuan sekalian. Ya, kerana Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, siapa yang hidupkan satu je sunnah aku, kata Nabi. Ya, man ahya sunnati, siapa yang hidup satu je sunnah aku, faqad ahabbani, itulah bukti dia sedang atau dia mencintaiku. Maka sesiapa yang mencintaiku, dia bersamaku dalam syurga. Itu satu. Yang kedua, S yang kedua, selawat. Nabi ini kena selawat. Ya, sehingga kan Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah au kama qala Nabi, siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, maka Allah akan rahmati dia dengan 10 rahmat. S yang ketiga, sayang Nabi. Ya, kena ada rasa sayang pada Nabi. Sunnah, selawat, sayang Nabi. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Tuan-tuan boleh baca ya, sehingga kalau kita tak sayang pada Nabi lebih daripada segala-galanya, Allah bagi amaran kepada kita untuk azab kita. Saya rasa saya pernah baca, saya ulang lagi sekali ya tuan-tuan. Kul in kana aba'ukum, sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, isteri kamu, wa ajiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun ikhtaraftumuha, wa amwalun ikhtaraftumuha, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhsyawna kasadaha, wa tijaratun, harta perniagaan takhsyawna kasadaha, yang kamu bimbang akan kerugian, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah yang kamu rasa selesa, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, lebih kamu cinta daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, fa jawab kepada in syartiyah. Ya, kul in itu in syartiyah. Kalau jumpa dalam Quran huruf syarat, huruf syarat, maka kena cari jawab syarat. Maka fa, maka jawabnya. Ha,
Bapa kamu, anak kamu, isteri kamu, harta benda kamu, perniagaan kamu. Kalau kamu lebih cinta daripada Allah dan Rasul dalam hati kamu, tu Allah nampak cinta itu, maka melebihi segala yang disebut tadi daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, fa maka jawabnya tarabbasu, tunggu kamu, kata Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, Allah akan buat keputusan ke atas kamu, Allah akan azab kamu, kata Allah. Nah, sebab tu kena ada sayang Nabi. Yang ketiga, yang keempat kena sebut. Selalu sebut Nabi. Sebut tuan-tuan. Allah, saya buat ni sebab Nabi ni suruh saya buat. Kan tak, saya tak buat ni. Saya suka yang ni. Kenapa? Sebab Nabi suka. Macam saya baru ni ada forum dengan seorang ustaz. Bagus juga saranan dia tuan-tuan. Saya setuju dan saya rasa secara peribadi saya membenarkan kata-kata dia. Dia kata guru dia berpesan. Dan guru dia berpesan, kalau nak buat satu benda, untuk sentiasa sebut Nabi. Buat satu benda kerana Allah, demi Nabi. Ya? Kerana, memang kerana Allah. Usalli lillah, asumu lillah, qara'tul Quran lillah, atlul Quran lillah. Semua kerana Allah, kerana Allah. Tapi demi Nabi. Kalau tidak Nabi yang ajar saya dengan tuan-tuan baca Quran, kita tak baca. Kalau Nabi tak suruh kita sembahyang, kita tak sembahyang. Kalau Nabi tak galakkan kita bersedekah, kita tak bersedekah. Maka buat kerana Allah, tapi demi Nabi, kerana Nabi yang ajar kita. Maka kena tersebut. Yang terakhir, yang kelima, tuan-tuan sekalian, ya? Iaitu sambut apa yang ada kaitan dengan Nabi. Itu yang kita sambut Maulidul Rasul, sambut Hijrah, sambut Isra' Mi'raj. Ada orang tuan-tuan sampai sekarang dia marah kita sambut Maulidul Rasul. Setiap kali musim Maulidul Rasul, sampailah soalan, Nabi suruh ke sambut Maulidul Rasul? Ada orang ni soalan twist. Berapa kali Nabi sambut maulid? Kuis. Soalan kuis. Yang buat kuis tu pun tak tahu rasa-rasanya. Berapa kali Nabi sambut maulid? Tahu tuan-tuan? Nabi sambut maulid tiap-tiap minggu. Lepas tu saya masa di Yaman, tuan-tuan, majlis maulid ni tiap-tiap minggu, Khamis malam Jumaat, maulid. Ya, dengan Habib Omar. Sebab apa? Sebab Nabi sambut maulid tiap-tiap minggu. Ingat tak? Mana ustaz? Mana dalil? Bawakan satu dalil paling-paling kurang. Ada soalan kuis. Dia ingat tak ada dalil barangkali. Ya kan Nabi puasa hari Isnin. Nabi kata aku puasa hari Isnin sebab ini hari kelahiran aku. Nabi ingat hari kelahirannya setiap minggu. Maka Nabi puasa. Jadi kita bagus juga tuan-tuan, Isnin kan baru ni hari Isnin kan? Isnin tu kita puasa, malam tu kita sambut Maulidul Rasul. Tak sembelih kambing ke, tak sembelih lembu ke, tergulanglah. Kalau tak ada apa-apa pun tak ada masalah tuan-tuan. Ada tu dia kata, makanan apa yang Nabi sedia masa sambut maulid? Soalan kuis. Dia sendiri pun tak tahu tuan-tuan. So, makanan tak kisah lah. Kalau kita orang Arab, sediakan roti je lah. Kalau kita orang Malaysia, nasi lemak. Kan? Tak kisah lah makanan apa. Tapi sebenarnya, kita buat maulid ni tuan-tuan bukan sekadar nak ingat hari lahir Nabi, tapi nak sambut nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada saya. Tidak ada nikmat lebih besar daripada itu, ialah perutusan Nabi kepada kita. Itu nikmat paling besar. Dengan sebab itu kita sembahyang, dengan sebab itu kita beriman, dengan sebab itulah kita Islam. Orang kata nikmat Islam itu besar, siapa yang bawa Islam? Nikmat Quran itu besar, siapa yang bawa Quran? Nikmat iman itu besar yang ada dalam hati saya, siapa yang bawa iman dalam hati kita? Nabi SAW. Maka bila mana kita selalu sambut apa yang berkaitan dengan Nabi, tujuan apa? Bukan semata-mata nak sambut hari, tidak. Bukan semata-mata nak sambut hari, tidak. Tetapi untuk kita ingatkan diri kita kepada orang yang bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling besar. Okeylah tuan-tuan sekalian, ya. Bak, tiap kali maulid adalah soalan dia. Bila kau ustaz, kau apa? Tak apalah, setakat tu lah tuan-tuan, ya. InsyaAllah. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan, ada apa-apa tuan-tuan sekalian. Ya, moga-moga tuan-tuan doa pada saya doa pada tuan-tuan. Kita sama-sama doa kepada sesama kita. Moga-moga doa kita ini dimakbul oleh Allah. Dan akhirnya Allah redha dan rahmati kita semua. Dan akhirnya kita semua dibawa ke syurga Allah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sekian setakat itu dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Ya Allah, di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, pada tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, di rumahmu, ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh dengan kebaikan ini, ya Allah, kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami merayu kepadamu, ya Allah, janganlah kau azab kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Sekiranya kau azab kami, kami hamba-Mu, ya Allah. Sekiranya kau ampunkan dosa kami, ya Allah, engkau masukkan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami, anak cucu kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya Allah. Hidupkanlah kami hidup beriman, ya Allah. Hidupkanlah kami dan keluarga kami hidup bertakwa, ya Allah. Hidupkanlah kami dan keluarga kami hidup dalam tauhid kepada-Mu, ya Allah. Sebagaimana kau berikan cahaya kehidupan kepada para sahabat Nabi-Mu, ya Allah, berilah kehidupan itu kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana amma wa salatana tamma wa la tu'azibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah alil azim wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum ya karim. Terpesona dengan sesuatu permulaan, pastinya ia akan memberi rasa jemu pada pengakhirannya. Sebaliknya, jika kamu terpengaruh dengan pandangan zahir, maka akan tersekat daripada hakikat batinnya.